Kita buka file dulu, lalu klik import atau Ctrl I. Nah, buka video kita, cari, open. Nah, di sini buka yang green screen yang subscribe-nya, tinggal pilih import lagi, open lagi. Nah, video yang tadi kita ambil import, kita masukin. Nah, masukin ke video duanya. Nah, ini efeknya bakal. Nah, besar kecilnya bisa kita atur ntar untuk videonya. Kita klik saja videonya, kita kecilin. Bisa di motion, di pengaturan, di video efek. Dan ini untuk mengganti warna green screen-nya, untuk menghilangkannya kita pencet video efek, terusnya keying, please. Nah, cari color key, masukkan ke yang green screen-nya, kita taruh color key-nya. Nah, di sini green efeknya kelihatan di efek kontrolnya, ada tulisan ntar color key. Nah, kita pencet dulu. Nah, apa yang warna mau kita ganti, tinggal kita hilangkan saja yang mau kita hilangkan. Nah, kelihatan kan sudah hilang. Nah, sudah kelihatan sudah hilang. Coba kita apply. Nah, coba kita apply ulang. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Salam YouTuber.